Kalau orang tu dia nak taubat tapi dia dalam keadaan haid, apa yang perlu dia buat? Taubat je lah. Ramai orang salah faham antara taubat dan solat taubat. Taubat tidak disyaratkan solat sunat taubat. Taubat ni apa? Taubat ni mengaku salah kita pada Allah, minta ampun pada Allah dan tinggalkan dosa. So kalau kita dah buat dosa dan sebagainya, cara nak bertaubat simple je. Mengakulah salah kita pada Allah. Ya Allah, aku banyak buat dosa. Ya Allah, aku sedar dengan dosa yang aku buat ni. Lepas tu minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, dan tinggalkanlah dosa tu. Jangan buat lagi dosa tu. Itulah taubat. Baiknya Allah SWT, Allah menerima taubat orang yang ikhlas. Dan taubat ni boleh bila-bila je. Bahkan kalau kita tengah kaki kita tersekat dalam lubang jamban sebab tenda flush tu termasuk kaki kita sekali sampai tak boleh keluar, time tu pun kita boleh taubat juga sebenarnya. Simple je. Time jogging kita boleh bertaubat, sebelum tidur boleh bertaubat, time makan kita boleh bertaubat. Bila-bila kita boleh bertaubat sebenarnya. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dengan syarat kita mengaku salah kita, kita tinggalkan dosa tersebut dan kita minta ampun pada Allah. Itu 3 syarat taubat.